Transformers adalah ras robot canggih yang umumnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Autobot dan Decepticon. Dari awal kemunculannya, kita tahu bahwa keduanya merupakan rival abadi, baik pada serial animasi maupun layar lebarnya. Keduanya kerap kali terlibat dalam satu konflik. Masing-masing dari kelompok tersebut memegang teguh prinsipnya: Autobot dengan perjuangannya untuk melindungi alam semesta, dan Decepticon dengan daya dan upayanya untuk menaklukkan alam semesta. Setiap kelompok Transformers dipimpin oleh robot kuat, di mana para anggotanya sangat menghormati dan menuruti semua perintahnya. Namun, pada beberapa kisah Transformers, ada juga robot-robot yang justru memilih untuk berkhianat dan bergabung dengan rivalnya, termasuk dari kubu Decepticon. Berikut ini lima anggota Decepticon yang berkhianat dan memutuskan untuk bergabung dengan Autobot. Drift Kebanyakan penggemar tahu bahwa Drift dari awal adalah anggota Autobot. Pada film live actionnya, tepatnya pada film Transformers Age of Extinction, kita langsung melihat bahwa Drift adalah salah satu anak buah Optimus Prime. Faktanya, sejak awal Drift bukanlah seorang Autobot. Dia adalah robot Decepticon yang bernama Deadlock. Pergantian kubunya ini sudah dijelaskan di komik All Hail Megatron karya penulis Sam McCarthy, bahwa deadlock memilih untuk bergabung dengan Autobot karena beberapa kejadian. Tidak hanya itu, ia juga memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Drift. Drift adalah robot samurai yang sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Ia sangat piawai dalam menggunakan pedangnya. Selain dua pedang yang disimpan di sarung pinggangnya, Drift juga membawa pedang besar pamungkasnya yang dapat menyedot energi penggunanya. Karena itu Drift hanya menggunakan pedang besar tersebut pada keadaan darurat saja. Jetfire Jetfire juga mantan anggota Decepticon. Ia mempunyai nama asli Skyfire. Robot ini awalnya adalah seorang Decepticon yang merupakan sahabat dari Starscream. Di serial animasinya, diceritakan bahwa Skyfire hilang di bumi pada jutaan tahun yang lalu. Kemudian ia ditemukan kembali oleh Decepticon. Namun, dia menyadari bahwa Autobot adalah tempat ternyaman baginya. Setelah bergabung dengan Autobot, Skyfire mengganti namanya menjadi Jetfire dan menjadi Autobot pertama yang bisa terbang. Knockout. Knockout dikenal sebagai robot medis Decepticon yang sangat hebat. Selain itu, Knockout juga dikenal sebagai robot yang licik dan sombong. Namun, Megatron merasa kemampuan medis Knockout sangat tidak cocok dengan Decepticon. Karena dia ingin semua anggota Decepticon kuat dalam pertarungan, bukan penyembuhan. Pertama kali diperkenalkan di serial animasi Transformers Prime, Knockout berjuang untuk menjadi Decepticon yang diakui. Tetapi usahanya tidak pernah berhasil. Akhirnya ketika ia dibebas tugaskan oleh Starscream, Knockout langsung membenci Decepticon dan bergabung dengan Autobot. Di situ ia merasa lebih dihargai dan itu membuatnya merasa nyaman. Starscream Starscream adalah robot kepercayaan Megatron. Ia adalah kaki tangan Megatron yang setia. Sebagai robot terpenting kedua di Decepticon, tentu ia sangat membenci Autobot. Namun, karakternya digambarkan berbeda pada serial Transformers Armada. Di situ, ia digambarkan sebagai robot berhati baik yang mencoba untuk bergabung dengan Autobot. Selain itu, dia juga berteman dengan manusia bernama Alexis. Setelah sempat bergabung dengan Autobot, ia justru gagal untuk berbaur dengan Autobot lain sehingga ia memilih kembali kepada Decepticon. Namun, pada akhirnya Starscream melakukan pengorbanan heroik saat para Transformers melawan Unicron. Megatron. Megatron dikenal sebagai pemimpin Decepticon sekaligus musuh abadi bagi Optimus Prime. Ia terkenal sangat bengis dan sadis. Namun, Siapa sangka, ternyata dia pernah berada di tim Autobot. Kisahnya ini diceritakan di komik Dark Cybertron karya James Roberts dan John Barber pada tahun 2014. Di situ diceritakan Bumblebee dan Ratchet berhasil meyakinkan Megatron bahwa yang selama ini dilakukan oleh Decepticon justru telah menindas sesama robot Transformers. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Megatron sadar dan kemudian menjadi seorang Autobot. Masuknya dia menjadi Autobot benar-benar menambah kekuatan tempur pasukan Optimus Prime saat itu juga. Itulah tadi kelima Decepticon yang memilih untuk bergabung dengan Autobot. Hal yang mungkin sebagian besar penggemar tidak menyangkanya akan terjadi, ternyata bisa menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.